أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya semua sahabat ilmu dimanapun berada? Hari ini pastinya jumpa lagi bersama Reza di program kesayangan kita yaitu Ramu, Ramadan Ilmu. Yang pastinya akan banyak sekali ilmu yang akan kita bagikan buat kalian dan pasti kalian akan mendapatkan manfaat dari acara ini. InsyaAllah. Ya, seperti itu. Sore hari ini agak berbeda. Kita kedatangan lagi seorang Ustadz yang luar biasa dan Eja akan memperkenalkan. Mungkin ini bakal jadi idola kalian lagi ya. Eja yakin ini akan menjadi salah satu Ustadz idola kalian lagi. Kita akan langsung menyapa Ustadz kita di sore hari ini. Ada Ustadz Adani Ashidiki B.A. Masya Allah. Ya, Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini kalau kalau B.A. itu apa Ustadz? Ininya apa B.A itu Bachelor of Art Kak. Bachelor B -b Bachelor of, of Art. Art baiklah seperti hmm. itu ya luar biasa ya masya Allah untuk Ustadz Ustadz kita di sini tuh best best loh ya bener-bener loh ya jadi emang Insya Allah makanya ilmu-ilmu yang diberikan kepada kalian itu juga sangat akan sangat sangat bermanfaat sekali seperti itu Ustadz ada nih untuk sore hari ini kita sudah punya tema yang sangat e, berkaitan sekali dengan di bulan suci Ramadan ini Ustadz Yaitu tentang puasa yang mempertajam kepekaan sosial Ustadz hmm. Ya, baiklah Tadi di awal kita juga sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Yang dibacakan oleh Qori uh, kita yaitu Yahya Ayas Bakobazi Yang membacakan surat Al-Ma'idah ayat 2 Dan pastinya di dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 uh, Sudah ada kaitan dengan tema yang uh, sore hari ini akan kita bahas Betul seperti itu Pak Ustadz? Betul ya. Baiklah, kalau begitu tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan langsung mendengarkan tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Adani Ashidiki BA. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngilmu sekalian, dimanapun kalian berada, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din, Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbishrahli sadari wa yassirli amri wa hlul lugdati min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kembali Allah pertemukan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat tanpa ada kekurangan sedikit pun. Yang dengan itu menjadi modal kita untuk sama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Betul. Karena di antara syarat wajib bahkan sah puasa adalah dia harus sehat. Betul. Sehat jasmani dan rohani. Jasmani kita sehat, kita kuat. Rohani kita kita sadar, kita bukan orang gila, kita bukan orang keterbelakangan mental. Nah itu menjadi modal kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Sahabat ilmu, dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah bagaimana kita mempertajam kepekaan sosial Betul. pada bulan Ramadan. Betul. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan yang luhur pada bulan Ramadan agar bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa? Baik. Satu. Baik. Ya, kedua juga adalah agar kita memiliki rasa peka terhadap sesama. Betul. secara umum syariat Islam itu ya kita baik vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun horizontal antara kita dengan sesama manusia. Istilah kerennya itu hablum minallah, hablum Betul. Sering kita dengar ya. Iya. Hablum minallah itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan pahala dosa surga neraka sebagainya. Betul. Ada istilah hablun minan nas vertikal horizontal. Betul. Nah agama ya agama mengajarkan kita agar bagaimana hubungan vertikal dan horizontal ini seimbang. Baik. Nah kalau vertikal saja yang kita fokuskan fokus ibadah fokus bagaimana kita bisa mendapatkan pahala uh -huh. ya fokus bagaimana kita bisa terhindar dari dosa dan maksiat betul tanpa memperhatikan hubungan horizontal kita sesama manusia betul maka itu akan pincang ya agama akan pincang orang akan menganggap agama itu candu betul ya orang akan menganggap agama itu simbolisme belaka simbolisme ritual hanya orang sujud ya orang rukuk ya orang berdoa dan sebagainya nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala melalui syariat Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan agar bagaimana hubungan antara vertikal dan horizontal ini seimbang, seimbang ya. agar tidak terjadi distorsi agama Baik. Nah, pemahaman yang salah terhadap agama Baik. dalam ayat yang tadi ya dibacakan oleh korek kita surah Al Maidah ayat 2, betul yang berbunyi Sahabat ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Betul. Dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan apa? Al-ithmi wal-'udwan, dosa dan juga permusuhan. Baik. Nah terlebih kita di bulan puasa ini Nah bagaimana puasa kemudian mengajarkan kita untuk saling tolong menolong Mengajarkan kita untuk saling merasa peka ya Betul. Kita harus peka harus peduli terhadap sesama nah, Sehingga poin pertama adalah dalam bulan puasa kita dilatih untuk empati nah, Untuk empati kemudian juga untuk peduli sesama kita Kemudian yang kedua adalah dalam bulan puasa bulan Ramadan kita juga dilatih untuk apa? mengkikis sifat egoisme kita. Kita menghilangkan sifat egois kita. Baik. Dan juga apa? kita memupuk ya atau e, membangun sifat kebersamaan antara umat manusia. Baik. Nah, bagaimana caranya? Di antara caranya adalah bagaimana kita memperlakukan Memperlakukan orang lain, ya, mm -hmm. sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Memperlakukan orang lain, sebagai sebagaimana orang kita lain. memperlakukan diri sendiri, Baik. ya, kita misalnya, kita uh, suka nggak kalau diejek nggak jelas Enggak ya? suka. Nah, makanya jangan ngejek orang. Nah, kita suka nggak kalau misalkan di bulan Ramadan ini kita dalam kesulitan nggak punya menu buka, kemudian hmm. orang lain cuek terhadap kita, nggak suka apalagi tinggal barengan anak yeah. kos misalnya yeah. ya kan satu temennya di pojokan diem uh -uh. kemudian yang lainnya cuek nggak peduli kira-kira gimana perasaannya bundung ya Pundung, sedih. sedih orang tua jauh di kampung sana Betul. nah bagaimana puasa ini melatih rasa kebersamaan bah. di antara umat manusia Nah, dalam konteks teman-teman misalkan di kos atau teman-teman ya. di tempat tinggal yang lain Betul. Agar sifat kebersamaan ini tetap tumbuh dengan baik Betul. Nah makanya Nabi SAW bersabda bahwa bulan Ramadan adalah syahrul muwasad Yaitu bulan kepekaan Syahrul muwasad eh, Bulan kepekaan baik. Uh, Bagaimana kita bisa peka terhadap sesama Betul. ya Kemudian dicerminkan juga kak oleh hadis Nabi yang sering kita dengar, mungkin ya. bahwa barang siapa yang memberi makan orang berbuka, ah. Ah, ya, ya. manfaat iman, Betul. barang siapa yang memberi makan orang berbuka, maka dia akan mendapatkan satu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta Kemudian, yang kedua adalah terbebas dari api neraka. Hmm. Yang ketiga, ini istimewanya, Kak, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa orang yang dikasih tadi ya Allah. tanpa mengurangi pahala dia subhanallah Masya Allah. jadi kita dapat pahala puasa kita kemudian kita mendapatkan pahala orang yang kita kasih tanpa mengurangi pahala dia nah kemudian sahabat pun bertanya sahabat bertanya wahai rasulullah tidak semua kita mempunyai kemampuan atau uh, apa sesuatu untuk yang kita kasih Betul. Ya. mungkin diantar kita ada yang miskin tidak mampu ya. rasul pun menjawab begini pahala yang besar tadi, yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun dari kalian yang memberi walaupun sebutir kurma. Walaupun segelas air, walaupun segelas susu. Kita ya. jangan bayanginnya besar-besar. Ya. Kita mungkin bayanginnya ngasih ke yayasan dengan jumlah yang ya. banyak ya, Betul. nominal yang banyak, sekian porsi. Betul. Ya, kita jangan mikir-mikir seperti itu. Dalam Agak syariat itu memudahkan kita. Betul. Agama itu memudahkan kita agar bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan effort yang sedikit. sedikit. Jadi jangan dipersulit teman-teman ya. Betul. Jangan dipersulit sahabat ilmu semua bahwa ibadah itu harus yang wah. Iya. Ya, kalau benar. seperti itu kapan kita mau mulai ibadah? Betul. Ya, kalau seperti itu kapan kita mau memulai kebaikan? Betul. Padahal kebaikan itu bisa dimulai dengan langkah yang kecil. Contohnya dengan memberi makan teman kita, memberi makan orang yang ingin berbuka, betul. dengan saling apa merasakan apa yang dia rasakan. Betul, betul. Ya, kemudian bagaimana kita bisa peka terhadap kondisi yang ada, betul. sehingga diharapkan dalam bulan Ramadan ini menjadi ajang kita bahasa Arabnya riyadhah. Riyadhah itu olahraga. Oh, Ada istilah itu Ah. Baiklah. Jadi guru kami sering mengistilahkan Riyadho Romaldoninya. yaitu uh, olahraganya Romalbon. Olahraganya Romalbon nah, kita oh, ini harus olahraga. Selain olahraga fisik mungkin iya, iya. harus olahraga batin kita. Betul. Hati kita kita olahraga, kita atur agar tadi rasa kepekaan kita terhadap orang lain itu semakin semakin besar sensitivitas kita. Betul, nah, tuh. kita bicara perasaan ini. Betul. Mohon maaf, bukan hanya untuk kalangan perempuan. Kadangkala ini kurang adil ya yeah. perempuan saja. Laki-laki juga jangan cuek bebek ya. Nah. Harus peka, harus punya perasaan. <laughs> harus, harus sensitif, merasakan apa yang orang lain rasakan. rasakan. Betul betul. Apalagi di bulan Ramadhan penuh dengan keberkahan, kemuliaan. Bertaburkan pahala sudah seharusnya kita memanfaatkan momen yang baik ini betul ya sahabat. untuk sama-sama membahagiakan saudara-saudara kita betul, untuk sahabat. membuat senang saudara saudara muslim kita dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah atau jalan kita masuk surga Allah amin. Subhanahu Wa ta'ala amin, amin. Ala amin robbal alamin Masya Allah Masya Allah. luar biasa sekali ya uh, sore hari ini kita mendapatkan ini ringkasan atau apa ya, bahasan tuntas ya, bahasan tuntas untuk kamu-kamu yang selama ini selalu tanya-tanya tuh kita tuh kalau kalau mau berbagi di bulan puasa tuh harus berapa sih? Kadang memang seperti itu Pak Ustadz, tuh. kayak kayak Uh, harus nungguin dulu ngumpulin 100 box nasi lah paling nggak 50 box nasi donasi dulu ya kan ngumpulin donasi dulu sana sini sana sini nggak harus seperti itu tuh tadi barusan sudah disampaikan sama pak ustadz even hanya segelas air putih atau Sebiji kurma, segelas susu itu saja sudah sangat, apa Ustadz? Misterla udah langsung, apa ya? sama-sama e, mendapatkan pahala yang sama dengan saat kita memberikan dibandingkan kita harus ber, berapa, e, berusaha dulu ngumpulin banyak-banyak. Hmm. Tapi kelamaan akhirnya nggak jadi. Mending nah. apa yang ada, apa yang ada bisa kita berikan, misal mau ke tetangga Mungkin ya, Pak Ustadz, Betul. ya. Tuh, apalagi buat nih anak-anak kos nih ya, dimanapun berada. Tuh, kamu kalau anak-anak kos nih, gilang nih gimana lang kamu dikasih sama tetanggamu Mulang aman ya aman tuh katanya Gilang juga dia aman sama tetangga tetangga kosnya dia aman jadi saling berbagi uh, sensitivitas kita terhadap sesama itu harus di apa namanya ya dilatih harus di 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 on -kan. dinyalakan supaya kita bisa merasakan oh, ya Allah tuh teman kita udah makan belum ya tuh teman kita tetangga kita ini lagi puasa mereka dia ada, ada menu bukanya nggak ya paling nggak kalau memang Uh, apa tuh kalau pasti dia ada makanan dia pasti akan jawab om oh, alhamdulillah saya sudah ada kalau tidak kalau dia apa istilahnya tidak ada pun dia pasti oh masya allah dia akan terima dengan sangat senang hati apa yang akan kamu kasih apapun itu maupun sepiring apa kayak gitu ya pak ustadz ya betul, betul. tuh luar biasa ya masya allah sekali baiklah ustadz tadi berarti sudah selesai ya tausiahnya ustadz sudah. ya masya allah baiklah kita sudah mendengarkan langsung hmm, tausiah yang sangat luar biasa dari ustadz kita tadi dari ustadz adani ashidiki ya Ustadz Adani Kibea yang tadi kita sudah membahas tentang puasa pertajam kepekaan sosial dan sekarang Pak Ustadz Adani kita akan menuju ke pertanyaan yang sudah diberikan oleh sahabat ngilmu melalui media sosial jadi kita akan langsung tanyakan pertanyaan ini kadang suka aneh-aneh ya Pak Ustad mohon dimaafkan Pak Ustad kadang suka suka tidak tidak apa namanya tidak sejalan dengan tema tapi uh, mereka biasanya Pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan dari pengalaman pribadi, pribadi mereka dan lain sebagainya. Seperti itu, ya Pak Ustadz. Ya, tapi mudah-mudahan yang sore hari ini akan nyambung, Pak Ustadz. Baiklah, pertanyaan pertama ini datangnya dari Mbak Nur. Ya, Mbak Nur, pertanyaan pertama ini bertanya tentang puasa yang seperti apa yang akan mempertajam kepekaan sosial kita. Nah, ini nyambung nih, Pak Ustadz. Wah, Masya Allah. Puasa yang seperti apa? Hmm. Insya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Nah. Ya, puasa itu. Kalau kita lihat ayatnya surah Al-Baqarah ayat 183. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. beriman. Puasa seperti apa? Puasa yang dilakukan oleh orang yang berislam dan juga beriman. Baik. Kadang kala orang itu sudah Islam tapi tidak beriman atau Betul. kurang imannya. Betul. Betul. Makanya khitob ya atau uh, sebutan dalam ayat tersebut adalah ya Ayuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Betul. Orang-orang yang beriman ini, orang yang beriman ini dituntut untuk menjadi orang yang solih. Nah. Nah, orang solih itu orang yang baik untuk dirinya, baik. baik untuk dirinya. Dia lebih dominan kebaikan daripada keburukannya. Baik. Itu orang solih. Orang solih cukup nggak kira-kira? Nggak. Orang solih tidak cukup. Dia harus menjadi namanya muslim. Muslim nah, itu adalah orang yang solih untuk dirinya dan juga solih untuk orang lain. Baik. Nah, bagaimana bentuk kesolihan untuk orang lain seperti yang sudah kita sampaikan, jelaskan tadi. Baik. Ya, kita berbuat baik kepada orang lain, kita menahan diri untuk tidak mendolimi orang lain. Baik. Nah, penting. Hidup itu simpel, ya. Kita kalau belum bisa berbuat baik, hmm. jangan sampai berbuat buruk kepada orang lain. Betul. Kita nggak bisa bahagian semua orang, Betul. tapi minimal kita tidak berbuat buruk, menolimi orang, orang lain. lain, apalagi di bulan Ramadan. Nah, terus kemudian kita latih, ya, kita latih apa saja yang mesti kita lakukan terhadap orang lain, Betul. apa saja hak orang lain yang belum kita lakukan. Nah. Tadi nyambung ke tema yaitu peka, mm -hmm. nah, mm -hmm. sensitif, yeah. ya, teman kita tadi, misalkan kok diem ini. Ya, kok di pojokan ini mm -mm. ada apa? Mm -mm. Kita jangan, udah lah, gak usah ikut campur. Yeah. Oh, nggak bisa, justru teman itu menunggu, ah, menunggu uluran tangan kita, Betul. menunggu ditanyain. Jangan, ah, itu laki-laki biasalah. Ini urusan, yeah. jangan begitu. Nah, Betul. ini kesalahpahaman. Betul. Kita samperin, kita tanyakan, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ya, Betul. mungkin saya ada salah, mohon dimaafkan. Betul. Nah, terus kemudian... Kemudian barangkali kita punya kesalahan terhadap orang lain, kita minta maaf dan sebagainya. Dan kebaikan-kebaikan yang lain yang kita biasakan baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nah, nah, ada hadis bagus ini kak nah, berkaitan nah. dengan uh, sobat ilmu tadi siapa Mbak Nur ya? Mbak Nur ya, uh, ya. yang bertanya bagaimana melatih kepekaan, kepekaan uh, mempertajam, kepekaan, mempertajam itu. kepekaan. Betul. Jadi ada sebuah hadis yang sangat bagus berkaitan dengan amal bahwa nyambung juga dengan apa yang dikatakan Kak Reza tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang dia sedikit tapi terus menerus, sedikit terus menerus. Hari ini mungkin kita bisa ngasih ini ke teman kita, hari ini mungkin kita cuma bisa nanya kabar ke keluarga kita. Yang perantauan, yang perantauan mana ini? Kita belum bisa ngasih yang terbaik untuk keluarga kita. Betul. Hanya bisa nanya kabar, misalnya, "Enggak Betul. Betul. apa-apa, terus menerus konsisten hari kedua juga." Begitu Betul. ya, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain? Betul. Ya, sehingga dengan itu semua akan semakin menambah rasa peka kita, Betul. sensitivitas kita terhadap orang lain. Apalagi bulan Ramadan ini, iya. bulan Ramadan harus lebih semangat, iya dong. Ya, bertabur pahala. Ya setiap kebaikan dilipat gandakan. Betul, Pak Ustadz uh, Setiap istighfar kita, ampunan kita itu akan dilipat gandakan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dosa-dosa kita nanti pada Idul Fitri bagaikan bayi yang baru lahir. Amin. Amin. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua nanti kembali Fitri di akhir nanti ya, Insya Allah. Mudah-mudahan. Pak Ustad, kan kita tuh sering banget ya ketemu sama uh, beberapa orang kalau ya apa sih kalau anak-anak muda sekarang lah pak Ustadz ya mereka tuh paling-paling gengsi lah ini kalau kalau kita berbicara masalah gengsi hmm. kadang tadi pak Ustadz bilang kita kalau kita harus harus uh, melatih sensitivitas kita terhadap orang lain tapi uh, apa ya di di sebuah sebuah kasus atau sebuah uh, keadaan misal orang tersebut tuh kayak yang memang orangnya tuh antisosial banget oh, ya kan orangnya yang memang dia agak-agak susah untuk kita mau masuk tuh kita serba salah nanti dipikir kita ah lu masuk tahu ngapain lu masuk kan sekarang tuh fenomena yang terjadi di anak-anak muda sekarang tuh hmm. seperti itu. jadi makanya mereka kadang lebih sering tuh kalau ada masalah ada apa-apa tuh better keep aja sendiri deh hmm. better kita diem aja deh mau 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 punya duit nggak punya duit diem aja deh daripada kita minta tolong ke orang tapi toh hasilnya juga nantinya Uh, tidak 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 sesuai yang kita inginkan nah itu itu gimana itu Wah, ini... kadang orang udah mau niat baik nih pak Ustadz nih kayak itu ayo hmm. kamu aku mau gini tapi malah mendapat perilaku yang tidak baik dari si orang yang hendak ditolong ini gitu. oh, iya, iya nah ini memang harus ada kesadaran dari dua belah pihak baik. baik dari kita yang berniat baik dan orang yang ingin ditolong baik nah dua-duanya ini saran saya dua-duanya hmm. harus saling husnul husnudon itu baik. berprasangka baik. Betul. Kita kalau ngelihat orang misalkan teman kesulitan deh, kita jangan langsung prasangka buruk kemana-mana nih. Betul. Ya kayaknya dia lagi ada ini, udah nggak usah deh. Ah dia juga orangnya bermasalah misalkan, nggak usah deh, nggak usah saya bantu. Hmm. Hmm. Ah harus diperbaiki dari diri kita dulu. Betul. Betul. Orang yang ingin dibantu juga harus husnudon juga. Betul. Nah husnudon apa? Dia berprasangka baik bahwa orang yang ingin membantu ini benar-benar ikhlas. Benar-benar uh, ikhlas, benar-benar tulus, membantu, menanyakan, nggak ada niat atau motif apapun. Baik. Uh, ini yang kadang-kala memang kita nggak pungkiri, kayak hmm. ada orang introvert, hmm. ada ekstrovert, hmm. Betul, itu sudah bawaan lah, ya, ya. sudah bawaan. Tapi, lagi-lagi, sobat ilmu semua dimulakan Allah, manusia, makhluk sosial. Betul. Nah, kita nggak bisa hidup sendiri. Betul sekali. Mendem di kosan sendiri, hidup nggak? Nggak. <laughs> nggak hidup. Tetap harus kita keluar minimal untuk kuliah lah buat anak kuliah. Betul. Ya atau buat yang kerja-kerja, tetap harus ada interaksi. Betul. Nah betul. agar bagaimana hati kita ini dijaga, Kak ya? Mm -hmm. Hati kita ini dijaga agar selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Dan hal-hal yang lain lah yang berkaitan dengan hati, sehingga jika hati ini sudah bagus, eh, Insya Allah. Hal-hal semacam itu minimal bisa dikurangin, lah. Sedikit-sedikit, iya. uh, gak mungkin semuanya langsung, kan? Betul. Dilatih, dilatih, dilatih. Nah, insya Allah ini akan semakin merubah sifat. Mohon maaf, apabila itu sifat kurang baik, merubah sifat kurang baik. Kita. Betul, amin, amin. Insya Allah, Gilang lu jadi gitu ya, lang ya. Kalau diajak itu sama orang yang husnudon, jangan suudon, nggak boleh ya. Baiklah, terima kasih, Pak Ustadz. Ini sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan jadi berekor ya Pak Ustadz. nggak apa-apa yeah, ya. Pak Ustadz. Gak apa. Biasa saya itu suka penasaran kalau udah ada jawaban kayak begitu. Baiklah sekarang pertanyaan kedua datangnya dari Mbak Tanti. Itu bagaimana cara agar kita tetap bisa menjaga kepekaan sosial kita setelah Ramadan berakhir. Nah, ini ini rata-rata hmm. begitu tuh Pak Ustadz. udah kelar Ramadan, aja di Ramadan uh ngasih-ngasih uh, 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 sana hmm. sini sana. Begitu Ramadannya pulang kelar balik lagi deh hmm. jadi pelit lagi hmm. jadi jadi males malas berbagi lagi dan lain sebagainya gimana hmm. tuh pak jadi amal ibadah itu tadi disampaikan di awal ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebaik baik amal yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang dia sedikit tapi tapi rutin rutin terus menerus jadi kita nggak usah banyak Wah di awal ya sehingga biasanya itu hari pertama kedua setelahnya udah yeah. itu loss itu. Nah, gimana? Terus sedikit-sedikit sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita ubah mental kita, Kak. Mohon maaf ini mungkin sebagian dari kita masih mental peminta. Nah. Mental tangan di bawah itu dia ya ini bahaya betul atau inferior ya istilahnya betul. Ya, mental tangan di bawah pepatah Arab mengatakan bahwa aliyadul uliyah khoyurun min sufla. tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, di bawah. sering kita dengar peribahasa ini nah, mental ini harus kita ubah ya harus kita ubah agar kita itu mentalnya memberi betul. bukan mental nungguin uh, mental nungguin pemberian orang mental nungguin apa dikasih apa nih sama orang. Iya. Memang Ramadan itu tempatnya orang berbagi memang. Betul. Memang waktunya orang berbagi, orang bersedekah, orang berinfak dan sebagainya. Tapi kita coba bangun dari diri kita ya, ubah mental kita bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan, tangan di, bawah. di bawah. Melatih itu gimana? Ayo, tadi rajinlah rajin memberi Betul, ya betul. sering berinfak walaupun tidak banyak. Betul. Bahkan setiap pagi kita dianjurkan untuk berinfak. Setiap pagi dianjurkan walaupun seribu, dua ribu nominal yang kecil. Iya. Kalau kita rutinkan dan sampai nanti bulan-bulan berikutnya sampai Allah izinkan kita untuk bertemu Ramadan berikutnya, Amin Robbal Alamin. Amin. Amin. Kepekan itu akan tetap ada. Amin. Sehingga kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Iya. Bukan cuek bebek tadi betul, ya. Betul. Kita betul. Kita merasakan kebutuhan dia apa. Ada satu hadis juga Kak, ini sangat nah, bagus sekali disampaikan masalah? oleh guru kami dulu. Baik. Bahwa membantu, ini membantu, hmm. menyelesaikan masalah orang lain pahalanya lebih besar daripada itikaf di masjidku, Masjid Nabawi maksudnya. Insya Allah. Allah Teman kita kesulitan ini. Masya Allah. Kesulitan kan nggak cuma Ramadan. Betul. Banyak ya. Kesulitan ya macam-macam setiap hari. Curhat ke kita, teman. Iya. Kita jangan cuek, ah itu biasa, itu saya juga pernah ya. ah, banyaklah itu jangan seperti itu. Sebisa mungkin kita dengerin dia sampai selesai. Kita cari celah yang bisa kita masukin untuk nasehat, untuk masukan dan sebagainya. Walaupun solusi itu tidak memberi, tidak memberi apa solusi untuk untuk dia. Baik. Ya saran atau kritik kita tidak memberi solusi untuk dia. Ya, Tapi dengan kita duduk mendengarkan dia berusaha untuk mencari penyelesaian dari permasalahan akhirnya maka pahalanya lebih besar daripada itikaf di masjidku. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cobalah kita latih ini ya. Kita latih ini dalam bentuk apapun, dalam lini apapun, sehingga nggak cuma Ramadan di luar Ramadan pun, dalam keadaan apapun, kita tetap bisa peka, bisa merasakan apa yang orang lain merasakan. Amin, amin, insya Allah, insya Allah. Sekarang tuh sering banget Pak Ustadz, ini kan yeah. uh, saya kan maksudnya termasuk salah satu orang yang hampir pekerjaan saya itu ada di sosial media ya Pak Ustadz ya. Uh, berulang kali banyak banget kayak tiba-tiba muncul saya habis posting apa, misal saya habis promo Ramu nih ya, program Ramu. Nanti muncul Pak Ustadz di dalam salah satu komen tuh, Kak kami dari Panti Asuhan ini ABCD, kami belum, anak-anak kami belum makan, kami belum, uh, kami tidak ada beras, kami tidak ada lauk pauk itu tuh gimana? Hitungannya itu termasuk termasuk meminta-minta atau memang panti asuhan itu memang mengharuskan seperti itu? Saya hmm. nggak saya nggak paham tuh pak Ustadz sama hmm. yang, kalau setahu saya kan dulu saya kalau kita mau mau zaman dulu ya kalau kita mau kayak mau ngasih apa apa kita tinggal ya datanglah lah datang ke panti asuhan ABCD yang kita lihat cepat kita kasih lah hmm. gitu. Tapi ini sekarang dengan adanya sosial media Menjadi lahan seperti itu, tuh, Pak. Ustadz. Oh. Nah, itu gimana, tuh? Kadang muncul-muncul bener-bener detail. Kami anak sampai ngirim foto, nanti ngirimnya anak-anak kami uh, tidurnya di lantai seperti ini. Kami tolong, kami nggak ada kasur. Jadi, gimana sampai itu? Sampai ngirim gitu, kan? sampai begitu. Sampai Mas begitu, Allah, Masya Allah. Hukumnya gimana itu, Pak Ustadz. baik. Ya. Gitu? Pertama, harus kita validasikan dulu. Harus kita pastikan dulu, baik. Nah, memang itu panti asuhan Betul. khawatir zaman sekarang. Itu sosial dia. media Betul. orang dengan mudah share foto, Betul. share video, dianggap ya, itu beneran. Betul. Padahal enggak, pertama harus kita pastikan bahwa itu memang yayasan sosial, baik, baik. panti asuhan, anak yatim, dan sebagainya. Betul. Kita sudah dapat, oh ini badan resminya seperti ini, Betul. kemudian lembaganya sudah diakui pemerintah, misalnya jelas kegiatan seperti apa. Apa yang bisa saya bantu nih? Yeah. Saya bisa bantu bagian mananya nih. Kalau saya bisa bantu, kita bantu. Dan bantu itu, nah ini sobat ilmu sekalian, bantu itu kan nggak mesti dengan uang. Betul. Nah, bantu itu nggak mesti kita langsung ngasih transfer sekian. Yeah. Khawatir orang ini masalah uang ini betul, sensitif. Betul, betul. Dikasih satu, yang lain ngantri Iya. Yeah. Ya lain ngantri, ngantrinya betul. mungkin bukan di komentar DM. Betul. Ini bahaya kalau ngantri DM. Betul. Nah, yang lain ketimbun ya. Iya. Betul, nah, betul. sudah kita pastikan dan kita ingin membantu, kalau memang belum bisa membantu dengan uang secara langsung, mm -hmm. minimal kita membantu doa. Kita doa, kita kasih kata-kata, misalkan mohon maaf, kami belum bisa membantu. Ya, tentu dengan tujuan ya. Betul. Khawatir kalau kalau sebelumnya pernah kita bantu, khawatir yang ini. Dan yang berikutnya akan datang akan terus, muncul, akan muncul, muncul betul, terus. Betul, betul. Atau dengan cara lain, misalkan memang lembaga tersebut sudah resmi, yeah. sudah sudah bagus lah, bisa kita iklankan, kita share ke teman-teman yang lain, yeah, bisa juga betul. share di media sosial kita. Betul. Ini ada lembaga ini butuh sekian, butuh sekian. Betul. Yang mau nyumbang kita buka buka ladang yuk, eh, kita buka ruang siapa yang mau infak di sini bisa dengan cara itu. Betul, betul. Atau kalau memang kita khawatir dengan cara itu juga akan lebih banyak lagi kerusakan atau mudorotnya ya, ya. Yang lain mungkin mengantri atau ada yang iri satu sama lain. Ya. Satu dikasih yang satu enggak. Ah, bolehlah kita mohon maaf. Kami belum bisa membantu. Kami mendoakan. Kami dan tim mendoakan misalnya agar Yayasan ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan Betul. urusannya dan sebagainya. Betul. Kalau saya memang saya pribadi Kak Reza bukan tipe ya. orang yang uh, ngacangin ya istilah kita ya. Hmm. Ngacangin biarin gitu iya. siapapun itu bahkan sampai orang yang mohon maaf yang pernah uh, kita benci misalnya yeah. tetap saya saya respon baik. nah responnya bagaimana respon dengan baik betul. ya orang itu dikacangin enak nggak enggak betul. ya kan orang diajak ngobrol terus diabaikan enggak enak Di, dicuekin aja Nih, iya. pasti nggak enak betul nah dan mesos itu kan ibarat kita ngomong lah betul. begini kan cuman dengan cara yang Berbeda, betul. Nah, jadi, itu ya kurang lebih, Sobat Ngilmu dan Kak Reza juga caranya. Dan mungkin Sobat Ngilmu di rumah juga merasakan halnya sama seperti e, itu. Ya pasti, pasti. Apalagi yang sudah sering muncul di e. media sosial ini cobaan juga. Astaga. Jadi, kan kita kan kayak, kayak takut gitu loh, Pak Ustadz, ya. Jadi, e. kayak yang "aduh, ini, ini gimana, ini orang tuh kita mau kasih takut nggak bener e. ya?" Kan, jadi kalau... kalau Biasanya Mama dan lain sebagainya itu kalau kalau di kalau mau e, mau berbaik itu kita lebih milih untuk kayak kasih makanan jadi saja supaya nah. bisa langsung dinikmati di dimakan sama mereka takutnya betul. kita kayak ya itu takutnya kalau ngasih uang nanti jadi jatuhnya kemana? Betul betul, memang uang ini persoalan yang sensitif 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 banget hmm. ya Pak Ustadz ya. Baiklah. Kita udah dapat ilmu banget ya sore hari ini ya. Jadi buat kalian semua tuh ya untuk di bulan Ramadan ini uh, ayolah kita bareng-bareng bersama-sama kita membuka tangan meringankan tangan kita untuk saling membantu sesama manusia ya. Kita ringankan uh, tangan kita untuk bisa berbagi sama mereka yang membutuhkan dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu tiket kita untuk bisa mendapat ridhonya Allah supaya kita bisa mendapat surganya Allah kelak dan puasa kita mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti itu ya. Baiklah sekarang kita sudah sama-sama tadi mendengarkan uh, jawaban dari Ustadz Adani ya. Jadi tadi untuk pertanyaan-pertanyaannya terima kasih banyak. Sekali lagi saya ingatkan untuk semua sahabat nyilmu di luar sana yang mau berpartisipasi untuk ikut mengirimkan pertanyaan, silahkan langsung kirimkan pertanyaan kalian ke Instagramnya Ramu Official, ya. Ramu Official ID seperti itu ya. Nanti kita akan selalu tunggu pertanyaan-pertanyaan uh, menarik dari kalian, dan pastinya kita akan bahas di dalam setiap uh, acara kita. Baiklah, sekarang kita akan langsung mendengarkan uh, doa yang akan langsung dibacakan oleh Ustadz Adani Ashidiki BA. Silakan Pak Ustadz. Baik, sobat ngemu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, queen... hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakasy syukru. kama yambagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik allahumma shalli ala Sayyidina muhammad wa ali Sayyidina muhammad allahummaghfir lanaa dhunubana ya allah ampunilah kedua orang tua kami Saya sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami sewaktu kecil walil jamiil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal -amwad. Innaka sami'un karibu mujibu da'wat Ya qadiyal hajat Allahumma innaka afu'un Tuhibbul afwa fa'fu'anna Ya Allah Sesungguhnya engkau maha pemaaf Menyukai orang yang meminta maaf Maafkanlah kami pada bulan Ramadan ini Ampunilah segala dosa Dan kesalahan kami Ya Allah ya Rabbal Alamin Ampunilah segala kelalaian kami Pada bulan Ramadan ini dan juga bulan-bulan berikutnya Ya Allah Bebaskanlah kami dari api neraka. Amin. Mudahkanlah kami untuk selalu dalam ketaatan kepadamu. Mudahkanlah kami untuk selalu menjauhi larangan dan maksiatmu. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al -mursalin, Alhamdulillahirrabilalamin. Alhamdulillahirrabilalamin. Menyenangkan sekali ada di sini, dan tentunya mudah-mudahan kalian semua yang di sana juga sangat-sangat happy sekali untuk nonton selalu acara ramu, ya. Karena, seperti biasa, yang selalu aja sampaikan sama kalian semua, tujuan dari acara ini adalah memberikan ilmu. Kita belajar sama-sama, kita sempurnakan ilmu kita, supaya kita bisa menjalani semua ibadah kita sebagai seorang muslim yang taat sebagai seorang muslim yang penuh dengan iman seperti itu ya Reza ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton live chatnya di sini terima kasih yang sudah lagi yang lagi live chat di situ pokoknya the best kalian semua selalu terbaik walaupun lagi sibuk ada, pasti aja tahu kalian ada yang lagi masak lagi ada yang uh, ngomong anaknya kayak lagi ada yang apapun itu pokoknya terima kasih sudah selalu menyempatkan uh, waktu untuk nonton ramu ya mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kalian semua Reza ucapkan terima kasih lagi untuk semua sponsor yang sudah bergabung selama program ini berjalan dan terkhusus untuk Ustadz kita hari ini Ustadz Adani Ashidiki BA terima kasih, terima kasih banyak Ustadz, mudah-mudahan Ustadz nggak kapok kesini lagi Ustadz ya Insya nanti Allah. ya kita ketemu lagi di lain kesempatan Buat kalian semua yang lagi bersiap-siap untuk buka puasa, selamat buka puasa. Ingat, buka puasanya jangan kebanyakan, nanti ngantuk, nggak bisa sholat terawih. Semoga besok kita diberikan kelancaran kesehatan untuk menjalani ibadah puasa lagi di hari esok, ya. Amin. Reza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالعمر المتاع أنت غد